Akhir ini ada lagu yang lagi hit, yaitu lagu dari Pak Dibas yang judulnya Opo Isih Ono yang dinyanyikan oleh Dika Sabrina. Akhir langsung aja menuju ke intro pertama dengan strumming down, down, up, down, up, down, 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 up, down, up, down, down. Di intro pertama, kalau versi Dika Sabrina itu E minor saja ya. Setelah itu, setelah intro langsung masuk ke song ref. Di song ref itu chordnya ada E minor, lalu A minor, lalu D, lalu G, lalu C, lalu F, lalu B7 atau B lah. B7 boleh. Lalu E minor. Ayo langsung aja menuju ke song ref pertama dengan strumming masih sama, telu second. Apa isi ono konsen puro ono aku sing rasa piro sing rasa kepo Ayo setelah song ref pertama selesai langsung lanjut ke intro. Intro chordnya gampang sekali, ada E minor, lalu D, lalu C, lalu A minor, lalu F, lalu B7. Ayo langsung dipraktek ke intro pertama dengan strumming masih sama, telu second. Down, down, up, down, up, down, 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 up, down, down, up, down, up, down, 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 up, down. Setelah intro pertama selesai langsung lanjut ke song pertama. Di song pertama itu chordnya ada E minor lagi, lalu A minor, lalu B7, lalu E minor, lalu D, lalu C, lalu A minor, lalu B7, lalu E minor, lalu B7. Ayo langsung dipraktik nih ke song pertama dengan strumming masih sama, telu second. Selesai langsung lanjut ke song ref dengan strumming masih sama. Di song ref chordnya ada E minor lagi, lalu A minor, lalu D, lalu G, lalu C, lalu F, lalu B, lalu E minor dan B. Oyer langsung aja menuju ke song ref pertama dan kedua dengan strumming masih sama, telu second. Yeah.
video chord ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa subscribe and like. Oke, matur nuwun.